Pemirsa, puluhan rumah di Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir Riau ludes terbakar pada Rabu dini hari. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kebakaran hebat terjadi di Desa Panglima, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan 22 rumah. Kencangnya angin dan air sungai yang surut sempat membuat petugas kewalahan memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga yang menjalar ke rumah di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan, petugas pemadam kebakaran dan dibantu warga hingga pukul 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan